Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Paramita Sana Isara Channel. Support channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan mengajak kalian ke tempat sarapan rekomendasi saya. Kota Jogja dan Kota Solo terkenal akan gudegnya. Ada dua macam jenis gudeg, gudeg manis dan gudeg gurih. Kali ini saya ingin sarapan gudeg manis. Warung gudegnya di daerah Stabelan, Pasar Legi, Solo. Nama warung gudegnya Gudeg Stabelan Mbok Nyami. Mari kita lihat menunya ada apa aja. Selain gudeg, di sini juga banyak jajanan pasar kayak ande-ande lumut, lapis legit, onde-onde kacang hijau, sate-satean, dan masih banyak lagi. Kebetulan tadi kita sudah memesan dan makanannya sudah datang. Ini dia nasi gudegnya teman-teman, porsinya jumbo sekali. Dan yang ini namanya nasi tumpang. Untuk nasi gudegnya isiannya ada banyak, ada telur coklat, cecek, ayam suwir. Kalau nasi tumpang ini hanya ada di Kota Solo ya. Mari kita lihat cara penyajiannya. Kalau kesini pagi-pagi ya teman-teman, karena warungnya ramai sekali. Tidak hanya menerima pesan makan di tempat, tapi juga menerima makanan dibawa pulang. Bisa pesan perbungkus untuk perseorangan, atau gudegnya saja untuk dibawa pulang. Harga menu makan di sini nggak sampai Rp20.000, dan untuk minumannya 2.000-an aja. Tidak hanya nasi, di sini juga ada bubur. Ada bubur tumpang, bubur semur. Ada pula ketan juru dan ketan bubuk. Yang ini namanya bubur tumpang. Kalau tumpang ada isian sayurnya. Kreceknya menggoda sekali. Ini isian nasi gudegnya. Kadang orang takut makan gudeg karena terlalu manis. Kalau yang di Bunyami ini, gudegnya tidak terlalu manis. Isian gudegnya komplit sekali. Untuk tumpangnya juga nggak kalah enak. Wajib coba teman-teman. Murah sekali untuk harga Rp19.000 dengan porsi yang seperti ini. Bagi yang lagi liburan di Kota Solo, wajib mampir ke sini ya teman-teman. Letak warungnya ada di Google Maps. Mari kita unboxing nasi gudegnya. Potongan ayam suwirnya gede-gede sekali. Kreceknya juga utuh, kenyal-kenyal dan tidak hancur. Ini dia gudeg nangkanya teman-teman. Ini aren gudegnya teman-teman, bumbunya enak banget sumpah. Cara makan saya diaduk-aduk seperti ini, jadi lauknya bercampur. Makan dulu ya teman-teman, jangan lupa berdoa. Enak sekali.
menikmati paginya kota Solo dengan menikmati nasi gudeg stabelan Bunyami. Pulang auto kenyang, teman-teman. Kalau yang mau pedes, tinggal dikunyah aja cabenya. Favorit saya nih, krecek. Suwir ayamnya nggak sembarang suwir. Gede-gede banget, teman-teman. Perpaduan antara kenyal-kenyalnya krecek, padatnya suwiran ayam, dan legitnya gudeg nangka. Bisa dibayangin gak enaknya? Bikin ngiler ya. Ini dia view nasi gudegnya. Dan ini dia foto warung makannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.